Kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Bismillah. Kurang lebih sama saja. Panjang 30, lebarnya 3,4, ketebalan di 4 mili. Ketajaman seperti ini. Ya, ketajaman seperti ini halus. Halus sekali. Ini untuk pushcart sudah mampu ini. Kalau sudah pushcart begini itu sudah ketajaman yang plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali bersama saya Abu Mas'ud di channel Golo Indonesia. Masya Allah. Semoga para penonton, para pemirsa dimanapun Anda selalu mendapatkan kemudahan di dalam segala urusannya, mendapatkan rezeki yang barokah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Juga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita mau mereview 4 buah golok bahan Perjipilis ya, bahan Perjipilis Gen 2 model Betawian kembar 4. Kita mau obral saja, jual murah ya, jual murah dengan harga Rp350.000. Dengan harga Rp350.000 saja. Baik, kita coba yang pertama seperti apa modelnya Betawian. Gagangnya jengkolan, kayunya sonokling. Lapang ya, gagangnya lapang. Kita buka, bismillah. Nah, seperti ini. Seperti ini, Masya Allah, ini tidak kita apa minyak. Ini lumayan tahan karat ya. Lumayan pertahanan karatnya bagus karena sudah berhari-hari tidak terkena karat, alhamdulillah. Menunjukkan ketahanan karatnya bagus. Perwilis, kalau tidak salah kromiumnya 9% kalau nggak salah ya. Baca Wilis itu kandungan kromiumnya 9%-an, jadi lumayan bagus ketahanan karatnya. Kita ukur dulu berapa panjang lebarnya. Nomor satu. Nomor satu ini 30 lebih. Lebarnya 3,4. Ketebalan di 3,5 atau ketebalan 4 mili ya. Di pangkal ketebalan 4 mili. Lumayan halus, lumayan rapi, ya tidak ada gelombang-gelombang, insya Allah. Ini modelnya di BG, jadi lumayan rapi. Bilahnya juga sudah simetris, simetris. Mata bilahnya simetris ya, kanan kiri sudah rata, seimbang, presisi, insya Allah. Baik, kita uji ketajamannya seperti apa. Ketajaman kita uji pakai kertas saja. Seperti apa? Ya, seperti ini. Masih ada sedikit apa? Ada gerunjelan. Nanti kalau Anda minat, diasah ya. Nanti kalau Anda minat, kita asah supaya ketajamannya maksimal. Kita ulang lagi, bismillah. Iya, sudah cukup halus, sudah cukup halus. Silahkan 350.000 saja. 350.000 saja. Silahkan. Kemudian yang nomor 2 masih sama ya, masih sama. Nah, seperti ini. Kita ukur, kalau ini sudah kita asah ini ya, sudah kena asah 30,5.
Lebarnya 3,4, ketebalan di 4 mili ya. Silahkan, mumpung dikasih promo. Ini kemarin kita tawarkan 400.000 ya, kita turunkan harga 50.000, jadi 350.000 saja. Kita kurangi untungnya supaya terjangkau para penghobi bilah ingin memiliki bahan Willis Gen 2, silahkan. Sudah cukup tajam, sudah standar untuk sembelih. Ya, nomor 2. Kemudian nomor 3 kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Bismillah. Kurang lebih sama saja. Panjang 30, lebarnya 3,4, ketebalan di 4 mili. Ketajaman seperti ini. Ya, ketajaman seperti ini, halus. Halus sekali. Ini untuk pushcut sudah mampu ini. Kalau sudah pushcut begini itu sudah ketajaman yang jos ya. Yang sudah jos. Silahkan nomor 3. 350 ribuan saja diturunkan, dikasih diskon. Ini nomor 4 yang terakhir. Silahkan bagi yang berminat. Ini kayaknya kena karat. Panjang bila 29,5, ini agak pendek. 29,5, silahkan yang berminat. Harga sama ya, harga sama. 350.000 saja. 350.000 saja. Demikian review singkat kita. Mohon maaf apabila kurang berkenan, silahkan bagi yang berminat langsung saja dipilih nomor berapa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.